Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Pranes BWI. Di pagi ini aku akan reaction lagi, yaitu Tukba dan Vicky Naki. Kemarin Tukba dan Vicky Naki lagi belajar bahasa Indonesia. Maksudnya Tukbanya diajari sama Vicky Naki untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, kawan-kawan, mungkin kalian sekarang melihat kita beda ya. Kemarin kan backgroundnya itu kan kayak kursi panjang, dan sekarang ini ada lemari tua. Lemari tua yang didapat pada zaman dahulu, zaman peperangan. Inilah lemari tua ini. Ya. Kalau gitu kita langsung ya. Nah, sebelum kita mulai acara ngereksen, mudah-mudahan kalian yang nonton, yang subscribe, like, komen, dan share, mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga rezeki yang barokah, yang banyak, yang melimpah, yang halal dan barokah. Ya udah kawan-kawan ya, untuk menyingkat waktu kita langsung ngelihat videonya Vicky Naki dan Tukba. Di sini Vicky Naki dan Tukba lagi naik kereta ke Istanbul. Pasti seru. Kalau gitu kita langsung melihat videonya mereka. Oke kawan-kawan, yuk. I'm gonna give you not willing to know. Okay. Nah. Quiz. Quiz. Indonesian quiz. It's been 4 weeks. Rambutnya pendek. Rambutnya. Pendek. Ini video yang kemarinnya. Video yang kemarin Tukba lagi diajari bahasa Indonesia sama Vicky Naki. Mereka baru masuk ke restorannya. They just get into the restaurant. Lancar kan Tukbanya? Waduh, ini calon ini. Calon berbakat. Kebanyakan. Mantap tuh Bang. Tujuh. Ah. Tujuh. Lucu. Mantap banget. Tukba Dursun, or you guys know Tukba Kiara, ya. Yeah. Dan kita bakal pergi naik kereta, guys, ya. Juga naik pesawat gitu, karena Tukba ternyata udah beliin 2 tiket buat aku dan buat dia gitu. Mantap banget. Kita udah pack semuanya good. Udah packing, tinggal ditutup doang. And yeah, let's go. Sekarang kita langsung aja menuju ke train station. Dan Tukba dari kampusnya, karena baru selesai ujian, langsung juga ke train station. Langsung kita ketemu Tukba. Let's go! Ouch! Mantap. Oke okay, guys, kita udah sampai di train stationnya. Cuma sekarang tunggu Tukba dulu, karena masih di perjalanan. Oke? Okay? Mantap! Mantap, Paul! Tukba. Nah. Cerah banget mukanya Tukba ya. Aduh. Keren. Guys, kita baru selesai makan. Aku lupa tadi nge-record. Jadi waduh, udah selesai makan. Waduh, habis berapa bungkus itu? Teman-teman. Kecap atau mayones? Hah? Kecap atau mayones? Bukan kecap, ini namanya saus. Kecap katanya. No, ini Indonesia. Gigitan pertama buat kalian gitu. Apa? Gigitan pertama. Gigitan. Buat kalian. Buat kalian. Yeah. Mantap. It means first bite for you guys. Gigitan pertama buat kalian. Hahaha.
but then like I don't know now I really get what the love songs are talking about. Lihat. Lope. Apa lo guys? Lihat. Eh, Vicky lagi main catur ternyata. Tell me guys, is he winning? I am winning. Look, plus 13. We are gonna interrupt you now, so you lose. I can't lose. Always win. No way. Jam setengah 12. Ada masih 5, masih ada 50 menit. I'm so bored of everything. Oke, guys, kita di udah naik kereta dah. Iya, mungkin kita mau main catur aja, enggak tahu ya. Ngapain kita ya? Ya, ngapain main catur? Main catur. Chess. Mantap. Kita main ini English. How many letters do you have in your name? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini itu namanya tong tong bajil gitu kalau di sini ya, di Banyuwangi. Enggak tahu kalau di kota kalian namanya apa. Tong tong bolong. Nah, akhirnya Tuba tepar kan, ketiduran. Nah,
keren sekali pemandangannya, guys. Cahayanya bagus. Wah, nur. Nur on my face. We are pretty near to Istanbul. Maybe even we're in which wait, we are in Istanbul. Sampai dah. We are in Istanbul. Kita udah di Istanbul. Kurang lebih 30 menit lagi. 30 menit lagi. Dan kita sampai akhirnya Istanbul. Halo Istanbul, akhirnya nyampe juga nih Istanbul. Udah sampai. Sampai kita guys. Mantap. Sampai sekarang. Oke, makan dulu kita guys, baru pulang. Ya, sarapan dulu, biar kenyang. Mantap. Pik-pik, kalau sama dengan pik-pik itu yang kita pernah makan di sana pertama kali kita kesini ya, kita makan di pik-pik so ya. Sekarang kita mau ke sana makan, karena sabuk filmnya enak banget. So, ya, let's go. Kayak di Angkara. Lihat. Belum lapar, tapi makan ya. Oh my god, rame banget di depan ini. Duh. Memang beda banget vibes-nya Istanbul. Dan di Istanbul ini guys, gak dingin guys. Ini 19 derajat. Ya, biasalah. Pakai kaos juga bisa gitu. Aduh, jatuh. Anaknya orang jatuh tuh. Lagi telepon mama, aneh. I don't miss Istanbul, I take it back, I do miss Istanbul. MG. Oh my god. Kangen juga ya dengan Istanbul. Sekarang kita makan dulu di bikin. Di sabuk pilaf, let's go. Mantap itu. Mantap guys, mungkin enak banget tuh rasanya guys makanannya. Selamat makan, habis kandah. Gila guys, sudah habis ya. Coba masuk dulu. Masih banyak. Semangat ya makannya. Mukbang. Ya, mantap. Gigitan pertama buat kalian. Mantap. Nampaknya kenyang. Aduh. Saya dari Big. Kopi mana kopi? Sekarang kita lagi nunggu coba dijemput gitu sama mama bapaknya. Wih mantap, ketemu dan nih ketemu calon nih ke hotelku. Calon mertua maksudnya. Nah kan
udah sampai di hotel guys sekarang. Dan ya, mau istirahat and get ready for tomorrow karena besok aku bakal pindah ke apartemen. Jadi sebenarnya aku dari hari ini harusnya udah di apartemen, cuma kemarin aku telat pesan karena pesannya itu harus satu hari sebelum jadwal gitu guys. Jadi ya udah enggak apa-apa. Telat lah gitu ya. But it's okay. It is what it is. It's life, as the saying goes. I'll see you guys tomorrow with another one. I don't know, maybe you are going okay, to ternyata enggak dilihatin ya orang tuanya tuh rahasia mungkin. Aduh. Masak nasi goreng tuba. Tiba-tiba Vicky langsung di hotel. Can kind of cook nasi goreng, not really but kind of. So yeah, I don't know what we're going to do tomorrow, but hasta mañana. Nah, akhirnya akhirnya selesai juga ya keseruannya Tuba dan Vicky naik kereta api buat pulang ke Istanbul. Dan akhirnya dijemput sama orang tuanya Tuba. Tapi ternyata apa? Ternyata orang tua Tuba nggak dikeliatin, aku juga penasaran. Ya udah kawan-kawannya, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai belepotan ngomong. Kalau gitu, kami pamit undur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalau gitu, saya pribadi pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.